secara mudah cetak jersey custom dengan desain hasil dari editing di HP Android. Desain gratis bisa request dan revisi desain sepuasnya. Untuk pemesanan bisa satuan tanpa minimum order. Untuk bahannya itu dingin, warnanya pekat, dan yang penting tidak mudah luntur. Untuk materialnya di sini menggunakan material premium dyfit jarum. Dan untuk size-nya tersedia dari size S sampai dengan size double XL. Sebelum mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe channel Fahmi Dayan ini dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Jika sudah subscribe, kita lanjut masuk ke langkah yang pertama, yaitu siapkan terlebih dahulu desain jersey yang ingin kalian cetak atau sablon. Untuk format desainnya, kalian bisa gunakan gambar background seperti ini untuk motif dari jersey-nya. Dan alangkah lebih baiknya, kalian bisa sertakan juga mock-up dari jersey yang ingin kalian cetak. Tujuannya untuk memperjelas ke pihak percetakan untuk posisi dari logo, nama, ataupun yang lain-lainnya. Kalian bisa konsultasikan terlebih dahulu saja untuk cetak desain jersey kalian. Jika sudah disiapkan, lanjut ke tahap yang kedua, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi untuk pemesanannya. Nah, otomatis masuk ke toko seperti ini. Nah, tokonya ini AM Company. Oke, untuk lebih lanjutnya bisa kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada beberapa desain yang sudah disiapkan oleh pihak toko. Jadi bisa kalian gunakan desain yang ada atau yang sudah tersedia, atau bisa gunakan desain kalian sendiri. Di bagian deskripsi di sini bisa kita lihat jersey printing custom. Untuk kelebihannya di sini desain bisa request sesuai keinginan, lalu desain gratis dan revisi sepuasnya tanpa minimum order. Jadi bisa kalian request saja desain yang ingin kalian buat. Dan untuk bahannya di sini menggunakan bahan material premium dyfit jarum. Lalu untuk digital printing, bahan dingin, warna pekat, dan juga tidak mudah luntur pastinya. Lalu di bagian paling bawah di sini tertera untuk size guide atau ukuran ya, dari ukuran S, M, L sampai dengan XL. Jadi tinggal kalian sesuaikan saja untuk ukurannya. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian chat admin dengan cara klik chat sekarang. Lalu bisa kalian cek juga tokonya. Di sini ada beberapa macam produk yang lain yang bisa kalian pesan. Untuk desainnya di sini ada macam-macam juga ya, untuk referensi desain yang ingin kalian cetak. Mungkin bisa kalian gunakan desain yang sudah disediakan oleh toko atau dengan desain kalian masing-masing ya. Lalu di bagian paling atas ini disediakan juga ya diskon oleh pihak tokonya untuk potongan dari harga desain yang kalian cetak. Oke, jika sudah bisa kalian langsung check out saja untuk desain jersey custom yang sudah kalian konsultasikan ke pihak admin dari tokonya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat.
Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan saja di kolom komentar. Lalu jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa juga tonton video lainnya.